Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Malam ini malam kedua kita live di Instagram. Coba saya lagi ini dulu sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mas? Sudah bisa. Dari mana saja yang hadir? Madiun hadir, siap. Assalamualaikum Gus, salam dari santrinya Gus Miftah Jombang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Gus Miftah Jombang ya. Salam dari Malang hadir, siap. Waalaikumsalam. Bojonegoro hadir Gus, siap. Jakarta Barat Rawa Belong hadir, siap. Kalimantan hadir, siap. Hadir Gus Nur, siap. Assalamualaikum Gus, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mengucapkan salam ya, sudah saya jamak. Ayo, siapa ini yang mau sambil live, sambil video callan nih melalui Instagram? Pokoknya kalau live Instagram kita gantian, jadi tidak setiap malam, tidak ini gantian ya, gantian siapa yang mau video callan. Nah, biar ngobrol-ngobrol, tidak cuma nonton di YouTube saja, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini, di screenshot, dibuat status ya, seperti itu ya. Udah rindu lihat GNS Gerbek Dukun, insyaallah sebentar lagi tinggal nunggu hari, berapa hari habis lebaran kita Gerbek Dukun. Saya Gus dari Pare. Alvin dari Pare, mana Kuagian yang kemarin toh, gantian yang lain Gus. Aduh, kekuatan dalam. Aduh, sama siapa? Kalau kekuatan dalam itu kentut, tut, gitu ya. Itu kekuatan dalam. Kapan Gus explore sama Mama Skarya, sama Bang Jokar? Insya Allah nanti ada kesempatan lagi. Gus, aduh tenaga dalam yuk. Ayu. Selalu nonton kontennya Gus di YouTube. Terima kasih, thank you. Ya Gus, betul, Kuagian yang kemarin. Gantian, jangan terus-terusan. Gantian. Siapa nih? Naik, ayo betul. Supaya saya ini naik. Iya, di Kraning udah growth kampungnya, udah sama-sama tahu. Iya, udah tahu. Nanda punya orang yang pada nandur gitu, pada pernah ngomong. Hey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cikarang, Gus. Oh, dari Cikarang. Cikarangnya mana? Karang Bahagia. Oh, salam. Sehat selalu. Dan salam buat keluarga di sana. Lagi pada ngapain? Ngobrol nemenin yang lahiran. Oh iya, siapa yang lahiran? Ada keponakan. Oh, ada keponakan. Iya. Oh, sehat selalu, Gus.
Amin, amin. Mantap, mantap. Lanjutkan, lanjutkan. Apanya yang mau dilanjutkan? Perjuangan. Perjuangan, bukan sahur. Dikit lagi sahur. Gus, nama padepokan yang dipontang apa? Sama namanya Cakra Lodaya Nusantara, itu cabang, cabang saya. Gus, buat grup di WA, WhatsApp. Sudah, grup WhatsApp sudah bikin, sudah buat. Jakarta Barat dong, Gus. Siap, siap, siap. Kings the Ballers, saya yang menciptakan Kings the Ballers. Sekarang sudah meledak Kings the Ballers. Ragen lur, Tegalarum Gus, siap. Di Google Maps nggak ada Gus, nggak ada, memang nggak ada. Alamatnya di mana sih? Lupa saya alamatnya. Gabung boleh Gus, boleh boleh boleh. Gus minta nomor, nomornya siapa? Nomor admin 081313080303. Di apa profil ada itu? Di profil Instagram. Ataupun di deskripsi YouTube ada. Saya kan dekat Gus Bontang Sangatta. Oh. Bontangnya mana ya? Lupa saya alamatnya. Coba deh. Bontang. Coba saya video call dulu ya sama santri saya yang ada di Bontang. Tidur kali dia. Di Kalimantan sudah sahur belum? Diangkat, tidur kali. Saya Abdul Wahid dari Purwodadi Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Purwodadi. Sudah diangkat. Gus, tumben live-nya di IG. Iya, di IG live setiap menjelang sahur. Setelah habis lebaran, nanti live IG itu setiap siang. Ya, ngobrol-ngobrol kayak gini aja live-nya, ngobrol-ngobrol. Belum, Gus, 2 menit lagi. Berarti dia masih tidur. Minta ijazah solawatnya, Gus. Amalkan saja solawat apapun, yang penting baik, niatnya tulus, ikhlas. Gabung Gus, ya Allah, ya siap, 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 itu siapa itu namanya itu. Bentar ya, siapa sih yang mau gabung? Yang mau gabung siapa? Siapa saja? Ayo komentar, komentar siapa yang mau gabung? Salam dari Gunung Pati, Semarang. Salam juga. Gus gabungin dong, mumpung di PSS lagi rame nih. Siap, saya gabungin. Saya Gus. Gantian ya, gantian Kang Abdul Wahid, gantian. Gantian dulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, adikku gimana tercinta. Abang daku tercinta. Gimana, Gus? Sehat, Gus? Alhamdulillah sehat. Mama Skarya sudah mati belum? Belum, Gus. Ini nih. Mati. Aduh, sinyalmu itu, sinyalmu susah itu sinyalmu. Bilang, wih, ada saudaraku, wih. Waalaikumsalam. Guru paling kece. Alhamdulillah. Udah. Eh, kalian udah pada kangen ya? Ah, sinyal kalian itu. Ini depan kanan. Aduh, sinyal kalian susah. Iya, sinyalnya. Di sini sinyalnya susah. Instagram itu bisa enggak sih dikasih apa itu namanya? Astaga. Gambaran 20 tahun ke depan. Tak kasih kumis. Udah sahur belum, Gus? Tambah keren enggak pakai kumis? Ya tambah keren. Tapi lah gantungnya kayaknya. Kayak penculik ya. Penculik kelas kakap. Ayo, main-main kemari lagi kita biar gabung lagi. Mumpung nyeronggengnya ini masih masih ada beberapa. Kumis saya kan belum rontok, kalau sudah rontok nanti saya meluncur ke sana. Oke. Mantap. Jangan lupa lah tanggal 25 kemarin lah. Oh iya, tanggal 25 ya. Tanggal 25 ya. Santunan yatim piatu ya? Ya. Oke, oke. Nanti kita kesana lah sama kameramen ya. Oke, mantap. Siap ya, tanggal 25 ke Medan. Siap. Jadi, tanggal 25 ke Medan. Cari nyeronggeng. Di sana nggak di blok kan? Hah? Jalan di sana nggak di blok kan? Jalan di sana nggak di blok kan, Gus? Kalau di sini aman, tapi kalau untuk orang lain di blok, kalau untuk saya aman. Hey, Gus. Ini kumis saya gerak-gerak ya. Terus ya. Kapan nyusulnya, Gus? Kapan nyusulnya? Kalau saya nggak butuh gold button. Yang saya butuhkan jadi duitnya. Oh, duitnya. Iya. Yang saya butuhkan duitnya banyak ya. Nanti bisa meluncur ke Medan santunan yatim piatu. Amin. Rianito 8. Kabarnya gimana, Gus? Alhamdulillah baik. Ringo Sepian Gus wake WKWK. Wah. Monggo ya Gus, dilanjut ya Gus. Iki saya oke iki editan iki. Geser kebaran. Ini saya juga lagi ini. Lagi apa itu namanya? Lagi nih, lagi ngedit-ngedit nih. Oh, lagi ngedit juga. Ya, edit sambil live Instagram. Iya. Yeah. Mama Skarya, bilang sama Mama Skarya cepetan mati GNS meluncur ke sana kalau sudah mati. Ya, tapi kan dialur kan itu udah dicari. Itu kan udah dicariin. Hah? Di YouTube kan udah dicariin.
Iya, tapi kan belum mati. Kalau sudah mati, matinya itu harus pakai keranda. Lah, skenarionya dibuat dibunuh sama rajanya Nyi Blorong, habis itu ketemu di semak-semak, di keranda, setelah di keranda tiba-tiba hidup lagi. Keren. Masuk, masuk. Nanti kalau kalau lagi kumpul Kings Dobolers nanti kita bikin kayak gitu ya. Susah sekarang King Dobolers susah. Gus Inggris kasus. Gus Inggris kasus. Susah emang. Susah. Siapa? Dewi Meldiana gabung adiknya GNS. Itu yang menjadi ratunya Nyi Ronggeng siapa kemarin tuh namanya? Si Dewi. Siapa sih? Yang ratunya Nyi Ronggeng. Ah? Ratunya Nyi Ronggeng siapa kemarin ya? Namanya siapa? Siapa pun lupa, Gus. Kalau adminnya Mamas Karya, jadi apa adminnya Mamas Karya? Dia stay di dalam rumah Mamas Karya aja itu. Dia Nadia. Dia kangen gak sama GNS? besok tak tanya. Dicariin sama GNS, bilang gitu. Iya, besok tak kasih tahu. Nyi Dahlia kalau gak mawar, Gus. Bukan itu. Yang jadi ratu Nyi Ronggeng bukan itu. Namanya sih kalau gak salah siapa ya? Lupa saya itu. Orangnya manis itu. Suka mepet-mepet saya itu pantatnya. Sinyalmu susah. Matiin aja lah, matiin. Iya, susah banget nih. Lagi ngupload soalnya banyak yang diupload jadi kebagi. Ya, ke komputer. Iya, namanya Juli. Juli, namanya Juli. Iya. Juli. Iya, kangen saya itu sama Juli itu. Kangen sih, bagus. Ya udah dimatiin sinyalnya jelek kayak gitu kayak kami. Oke, Gus. Assalamualaikum, monggo dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga PSS ya. Oke. Ya. Semangat terus. Ya, namanya Juli namanya. Saya pakai kumis kayak gini ganteng enggak? Mengurangi ketampanan saya enggak? Pakai kumis ya. Kan dia yang pegang tongkat komando ya, tongkat komandonya Gus ya. Iya, itu yang megang itu. Kapan pulang ke Meranggen, Gus? Belum tahu nanti kapan. Belum tahu. Kayak om-om datang kondangan. Gus ganteng dari dulunya ya. Terima kasih, thank you. Kang Abdul Wahid, siap kita ngobrol-ngobrol ya. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, dengan siapa? Saya Abdul Wahid dari Prodedi, Gus. Abdul Wahid dari Prodedi. Prodedine pundi? Prodedine Candi Sari. Candi Sari. Sehat semua, nggih? Iya. Iya, alhamdulillah sehat semua. Kemarin malam apa ya? Saya ke situ, Gus, tapi malam. Tapi kan terdesak dalam apa namanya, ya istri kan lahir udah 7 bulan, udah hamil tua. Mau gak mau ya saya laju ke Prodedi langsung. Oke. Kemarin kan ngantar kakak di Magetan, kan dapat orang Magetan. Oh, istri sampean orang Magetan?
Enggak, istri kakak saya. Wah, mumpung lewat ke Samsung lah, lewat ya mampir. Terus udah sahur? Di sini belum lah, Gus. Ya, kemarin kan ya silaturahmi. Kan dulu kan saya pernah di Jepang gitu, Gus. Ya, ngapain di Jepang? Ikut cari nyirung, geng. Magang untuk ya cuci piring di tempatnya Nyirongeng. Nyirongeng ada di Medan tuh, Nyirongeng cantik-cantik, masih gelis-gelis, masih apa ya, masih muda-muda. Masih mantep goyangannya, goyang-goyang ronggeng. Gimana sahabat-sahabat, saya pakai kumis gimana? Kayak om-om. Kayak om-om. Ini saya bukan om-om, ini kigulu. Bukan kirso, tapi kigulu. Medan hadir, siap. Ini teman-teman di Medan ini pada ketawa ini, teman-teman di PSS ini. Pada ketawa ini. Aduh. Ya kemarin kan kakak itu bilang, ya nanti kalau nanti dan gitu. Dari keluarga Edan. Kelihatan kumis palsunya. Iya, ini pakai aplikasi ini. Kumisnya dihilangin sebentar lah, Gus, nanti saya foto dulu. Siap, siap. Di screenshot aja, screenshot status. Siap. Ini mata saya ini pinggir-pinggir sudah kerut, mengkerut-mengkerut ya. Ini apa namanya? Sudah ngantuk. Kebanyakan kopi ini. Puasa kok kebanyakan ngopi. Malamnya maksudnya, Gus. Satu gelas paling kalau malam. Kebanyakan melek. Kebanyakan melek. Kan dulu kan sehat, pernah di Jepang itu ikut ke Nahdlatul Ulama seperti itu, Gus. Ya. Dulu saya kan mutasyar. Ya mungkin nanti kan bisa inisiatif saya sih ngundang Gus ke sana gitu loh. Jepang. Insya Allah. Ya, ini juga banyak, ini dari Taiwan pengen ngundang juga, tapi karena corona jadi batasin, terus saya bilang nanti saja, sabar dulu, nunggu corona beres. Bentar lagi juga beres kok. Iya. Bentar lagi beres corona. Kalau nggak beres nanti corona dimasukkan ke rumah sakit saja. Biar dokter-dokter yang mati. Masukin ke karung. Masukin karung ya. Bagus. Kapan lah? Nggak mati ke Demak, Gus. Ah? Nggak mau ke Demak? Ke Demak nggak tahu nanti kapan ya. Mungkin habis Lebaran mungkin. Bersih-bersih rumah. Bisa tuan ke sini. Karena rumah di Demak kosong. Kalau padepokan di Demak sudah dibongkar, sudah diroboh. Karena padepokan di Demak itu terbuat dari bilik bambu. Bukan permanen. Kalau di sini kan permanen tembok. Ya, karena pusatnya nanti insya Allah bulan Desember tanggal 10 itu kan ulang tahun Padepokan yang keempat. Dan nanti insya Allah ngundang Gus Miftah. Alhamdulillah. Di situ, Gus, atau di? Iya, di sini. Di sini. Yang ngumpulin para alumni-alumni dan sahabat-sahabat juga ngumpulin. Kalau di Demak lokasinya sempit, di sana lahan susah carinya, mahal. Iya juga sih. Gang-gangnya juga sempit. Apa ini?
ingin gabung Gus. Siap gantian ya, gabungnya gantian coba. Oke, okay, siap Gus. Monggo, assalamualaikum warahmatullahi. Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini yang mau gabung, mana yang mau gabung? Gabung, siap. Mantap guys, bikin bulat. Rokoknya, ya saya suka bikin bulat. Guys Yuda, guys gimana ya, gak muncul dari kemarin. Gak tahu ya, gak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dengan siapa? Saya dari Kalimantan Tengah. Rahmat Ramadan. Rahmat Ramadan we. Rahmat Ramadan we. Ramadan yang penuh dengan rahmat. Ramadan yang rahmat. Kaifa haluk, Gus? Kalimantan Tengah. Iya. Oh. Udah sahur belum di sana? Belum. Oh, belum. Imsak jam berapa di sana? Jam 4. Ini sekarang di sana jam berapa? Ini jam 2. Jam 2 lewat 5. Ini jam 2 seperempat. Daerah mana Padepokan Kano? Padepokan Sempeyan daerah mana? Daerah Ngawi, Ngawi, Jawa Timur. Daerah Ngawi, Ngawi, Jawa Timur. Pas lereng Gunung Lawu, satu RT dengan makamnya Didik Kempot. Dekat paling berapa meter? Nanti DSS dulu, Gus. Ya, silakan. Tapi saya pakai kumis lo ini. Udah belum? Ya, minta gabung kok nggak diterima? Minta gabung kok nggak diterima? Udah saya terima, Rat. Tumarga. Kang Gus aslinya. Si orang Demak. Gus, beringosnya ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Gus? Ibu dari mana? Gak aktivitas, Gus. Selamat. Aku asli dari Subang, cuma lagi kerja di Saudi. Jadi saung biasa. Sudah lama, Bu. Mohon doanya aja, Gus. Udah 5 tahun. Semoga berkah ya, Bu. Amin. Mohon doanya. Begitu juga dengan Gus. Semoga sehat selalu, panjang umur, selalu diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Saya masih pas lagi. Assalamualaikum. Dan saya akhiri juga. Assalamualaikum. Gus, kenal Ki Sambung Rasa? Kenal. Ki Sambung Rasa itu sahabat lama saya. Dulu saya bersahabat di Facebook. Ki Sambung Rasa, Mamas Karyo itu kenalnya di Facebook. Itu udah lama, itu sudah sejak tahun berapa ya, 2013 kalau tidak salah, 2013-14 saya sudah kenal. Gus, salam dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Salam juga kembali. Gus, siap. Siapa lagi nih yang mau ini? Gus, ikut gabung. Gus kenal Mbah Blangkon.
kenal. Halo, assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Gus? Alhamdulillah sehat. Ini dari mana? Dari siapa? Saya Edi asli Madiun Gus. Oh, asli Madiun. Iya. Madiun cepat. Mantar. Pengen main berikut ntar Gus, habis Lebaran. Nanti tapi lebaran masih... kelima, lebaran kelima itu mantan-mantan dukun mumpul di sini nanti. Kalau pengen ketemu sama ya. Dukun. Wah mantap nih Gus. Nanti kalau pengen ketemu. Tapi masih karantina ini Gus, masih karantina di hotel. Oh karantina di hotel. Iya. Enak ya karantina kok di hotel enak ya. Wah tapi bayar sendiri Gus. Lu sendiri. Gak iya. Apa-apa sendiri. Lumayan kan ya. Iya sih tapi Gus. Alhamdulillah. Oh, lebaran kelima, Gus. Tanggal lebaran berapa kelima. Berarti, Gus? Nanti mau bikin acara pesta sama mantan dukun. Wih, mantap pesta, banget, Gus. Pestanya tarung, tarung ilmu. Langsung rapat ntar ya, Gus. Nanti kita bakar-bakar nyampe sate kambing. Iya, iya, siap, siap. Kalau pakai kumis kayak ini nggak kelihatan GNS ya. Wih, tapi malah mantap, Gus. Mantap. Iya. Nah, saya harus beli apa ya? Beli buat penumbuh bulu ya. Karena saya itu nggak punya brewok, nggak punya jenggot, nggak punya kumis. Sama kayak saya, Gus. Saya juga nggak ada. Terus tadi siang live. Nggak live kenapa? Gak kenapa-napa, duitnya kosong, jadi gak bisa beli paketan, ya. Ada, bisa aja. Udah berapa hari di karantina? Ini udah 4 hari, Gus, besok terakhir. Tapi belum bisa mudik ini juga. Ini terakhir ya? Besok terakhir. Lah emang kenapa di karantina? Dari mana? Dari luar, Gus. Dari luar. Iya, pulang dari Amerika itu loh, Gus. Oh, dari Amerika. Bikin video itu. Iya. Oh. Ya, ya, ya. Di Amerika ya, ngapain? Ulang tahun Gus Nur kerja sih. Oh, ulang tahun saya kenapa? Pas bikin saya pernah bikin video itu loh, Gus, pas ulang tahun Gus Nur. Oh, alah. Ya. Sama ya. Di YouTube. Iya. Oh, alah. Ya, di YouTube. Iya, ntar lah. Pengen kemarin juga dapat kiriman dari Amerika sih, dari uang sama ini, uang dolar, 100 dolar. Wah, lumayan. 100 dolar sama dikasih, karena saya belum pernah megang uang dolar itu, makanya saya dikasih. Oh iya. Terus sama apa ya itu ya, sweater, jaket sweater ya. Wah. Sama. Sepatu. Wih mantap. Banyak para TKI itu iya. Banyak yang ngasih-ngasih gitu. Iya. Mungkin muka saya kasihan kali ya dikasih-kasih. Enggak lah. Iya banyak yang nonton tuh Gus. Saya juga selalu nonton video-video YouTube-nya tuh. Rizky Jailani Gus, saya mondok di Jawa Timur minta doanya. Semoga istiqomah, semoga lancar mondok pesantrennya. Gus, aku nunggu acara ini. Gus, saya upload ke YouTube. Gak. Nanti saya upload ke YouTube insya Allah. Bisa nggak sih di Instagram di download? Bisa. Saya. Tidak ada masalah, dia cuma capek aja. Saya nggak ngerti. Baru dua kali ini saya live di YouTube di Instagram. Di Instagram itu khusus untuk ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat GNS. Jadi biar lebih kenal. Nah itu betul. Terutama bagi yang nyinyir-nyinyir itu biar kenal. Biasanya kalau nyinyir itu beraninya di komentar. Tapi kalau sudah video call kayak gini ya nggak berani. Nggak berani. Iya, Gus. Ya udah gitu aja, Gus. Nanti kita sambung. Iya, matur suwun, Gus. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Teman-teman, siapa yang mau gabung nih? Siapa nih? Siapa
Siapa yang mau gabung? Dari mana nih? Dari mana? Gus, kapan ke Kunjoro Wesi Mojokerto lagi, Gus? Project apa itu? Project lagunya lagi. Belum tahu. Ini masih banyak lagu-lagu saya yang belum selesai juga. Jadi penggarapan lagu itu tidak cepat ya, lama. Ngarang lagu juga lama, menciptakan lagu juga lama, bikin aransemen juga lama, tag vokalnya juga lama, mixing masteringnya juga lama. Saya Gus, rindu kesayangan. Oke, saya Gus dari Madura. Gus, aku yang bocil. Yang bocil istirahat dulu, jadi nonton dulu saja, gantian yang lain ya. Coba yang ini rindu ya, saya panggil. Jadi nanti video call-nya bentar-bentar saja ya. Obat rindu, obat kangen, di screenshot, buat status gitu aja, gak apa-apa. Ini lagi di musik. Assalamualaikum, Gus. Jangan bingung, jangan aja santai saja. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. Ini dari mana dengan siapa? Saya dari Madura. Nama saya Muhammad Fandi, Gus. Maduranya mana? Apa, Gus? Maduranya mana? Madura Pamekasan Bujur Tengah, Gus. Ini di mana ini? Saya dari ada di rumah teman nih, Gus. Rumah. Ya. Udah sahur? Belum, Gus. Sahur dulu lah, sahur dulu. Nanti saya pulang, Gus. Dekat rumahnya? Ya, dekat. Gus, aku udah ikut, Gus. Saya ini di Masjid Agung Demak, Gus. Sampai kita gabung. Siap. Ya udah, gantian ya. Di screenshot. Ya, Gus. Screenshot dulu, gak apa-apa. Ya, sudah selesai ini, Gus. Oke. Makasih atas waktunya, Gus. Ya, sama-sama. Ya, Gus. Kapan-kapan kayak gini lagi, Gus. Siap, pasti. Setelah habis lebaran nanti live Instagram habis duhur ya. Ya, Gus. Salam. Ya, siap. Ya udah, Gus. Oke. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Woi. Dari mana dengan siapa? Wiwi Tujaksono dari Tuban, Jawa Timur. Tuban. Puasanya gimana? Lancar full. Tapi ya itu sholatnya dalam ini dua kali bolong. Kenapa? Ya itu karena ini teman nanti, saya Agus lagi tidur. Capek. Ya, yang dari Madura nyimak dulu ya. Karena kan itu dulu gantian. Ya, Gus, ya, Gus. Ya. Ntar, kok gak bisa di screenshot ya, Gus, ya? Bisa, di screenshot aja, gak apa-apa. Enggak, ini masalahnya HP-nya kentang. Apa, ngelek-ngelek HP-nya itu? Ngelek-ngelek. Di
Ditunggu itu apa namanya? Ya, apa lagi? Habis lebaran nanti yang paling seneng tuh yang itu aku bisa ambil apa? Emang masalah buat lo gitu loh. Sambil joget gini-gini. Saya tahu apa subscribe channel Gus tuh waktu si tukang Ujang. Tukang Ujang grebek di dukun berapa tuh? Dukun itu di apa kayak perairan yang dangkal gitu kan. Terus kok ada muncul samperin adik seperguruan Ki Bongso siapa itu kalau nggak salah. Tadi itu masuk kan. Terus ya terus kok enak gitu lu pas jeket-jeket. Oke, sambil sahur dan sambil lima, ini banyak yang pengen gabung ya. Jadi, jangan perlu antri dulu ya. Ya, Bos. Sudah, yang dari Pamekasan dimasukkan dulu di ini dulu. Dulu ya. Ya, ya, Gus. Ya, ya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana Gus cara turunnya nih? Gak tahu, saya juga gak tahu. Saya cara matinya gimana, saya juga gak tahu. Soalnya gak pernah main gitu. Main gitu cuma di pojok atas. Di pojok atas kanan itu kan ada tanda silang. Coba itu diklik. Oh iya ya. Ya udah Gus. Bentar. Kencut sekali lagi. Ya udah Gus. Udah Gus. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarkan. Saya juga nggak ngerti caranya mengeluarkan. Saya juga nggak ngerti. Saya baru dua kali ini saya live streaming di Instagram. Jadi mohon maaf, saya jadul. Terima kasih banyak Gus sudah diterima gabung. Ya sama-sama. Untuk bocil sabar ya, lain waktu saja. Kemarin kan sudah. Mama Skaria itu gimana Gus? Enggak gimana-gimana, Mama Skaria itu sehat. Doakan saja ya yang terbaik buat Mama Skaria. Semoga Mama Skaria sehat selalu dan selamat selalu dimanapun berada dan terus bisa memberikan konten-konten buat kalian. Ini dari Mbak. Oke. Bocil sabar, kasihan sekali. Bocil kan kemarin malam sudah. Malah pertama kali loh, pertama kali sama bocil loh. Jadi, terima kasih rindu Gus sayang. Terima kasih Gus. Sama-sama. Sabar ya, insya Allah berkah, insya Allah. Amin. Ini papa udah nungguin. Oh, yang mau video callan papahnya atau bocilnya? Kalau bocilnya sabar dulu, gitu ya. Kalau papahnya nggak apa-apa. Coba saya biarin aja deh. Jadul yang penting kece, Gus. Aduh, saya itu nggak ngerti apa-apa sebetulnya di dunia sosial media itu nggak ngerti saya itu. Arab gabung perkewo. Gus gak tahu kenapa kalau Gus ngomong itu bawaannya ingin tertawa kak, karena Gus tuh kalau ngomong ada lawaknya. Ya gimana lagi, saya bisanya cuman bikin lelucon-lelucon kayak gini, itu ya. Gus ini dari Masjid Agung Demak. Oke, siap. Kita gabung ya.
Kang Gus, boleh nomor WA-nya, nomor WhatsApp saya admin ya, admin. Itu ada di profil Instagram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wei, di depan. Terima kasih takut, Gus. Sehat, Gus. Alhamdulillah. Ngopi rian. Iya, yeah, monggo. Ini sholat. Masjidnya mana? Masjidnya dari mana? Dari Cabean, Demak. Demak Kota. Bukan capi-capian ya? Iya, buat tenang. Griyane jenengan pundi, Gus? Ngawi kalau yang sekarang di Ngawi, kalau rumah asli itu di Meranggen. Tanah Meranggen. Butuh ya. Butuh ya Meranggen. Butuh ya nih. Buatan kangen mriki, Gus. Kangen. Terus, Gus, benar-benar. Demak, inilah tanah kelahiran saya. Udah, jangan keseringan diliatin masjidnya, nanti saya nangis. Iya, Gus. Lebaran pulang ke Demak nggak, Gus? Lebaran enggak. Mungkin habis lebaran saya pulang. Selebaran. Karena kan di sini repot, nanti lebaran itu repot. Banyak tamu. Saya suka nonton kontennya Gus dulu pas di pondok Kajen Pati Gus. Sakit. Ya. Barang. Matolek tahu gak Gus? Matolek. Matolek Kajen, Matolek Ulfala. Tahu. Ya sekolah saya situ. Doain, minta doa Gus biar supaya lancar sekolahnya. Pangestunya Gus. Amin. Semoga lancar, sukses. Sekarang masih sekolah ya? Alhamdulillah masih. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Udah sahur? Belum Gus, jereng, nih mau pulang jereng. Sahur dulu lah. Ya, niki kalah ngopi. Ngopi riyen, Gus. Siap. Pengen ngantuk segone dipamit ten mripat, Gus. Udah di screenshot aja, screenshot. Bentar, Gus. Screenshot. Nah, dibuat status. Pun, Gus. Atur suwun, nggih. Eh, sami-sami. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Gus. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bocil, mana bapaknya nih? Bapaknya dari Cirebon nih, dari Cirebon. Bocil naik, ayo. Mana bapaknya? Gus, saya sering nonton sampean waktu di Percon. Siap. Gus, nah. Terima kasih Gus, sudah dihitungnya Gus. Assalamualaikum dulu, bocil. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kenapa ada kumisnya Gus? Hah? Kenapa ada kumisnya Gus? Karena kan saya sakti, jadi bisa tumbuh. Mulai kumis bisa hilang gitu. Lagi ngelembur Gus, sendirian. Bapaknya mana? Di dalam. Loh, katanya nungguin. Bapaknya pengen ngomong enggak? Kalau enggak pengen ngomong dimatiin aja. Dara. Apa nih? Mama aja dah. Mama aja dah, Gus. Terserah. biar kamu seneng. Nih, adik aja nih. Wih, adik ganteng.
Adiknya takut nanti itu. Bentar Gus, di screenshot dulu Gus. Ya, anak zaman sekarang gaul-gaul ya kawan-kawan. Bocil bisa screenshot loh. Ngeri kan? Luar biasa anak sekarang itu. Zaman milenial. Besok kalau gede. Bocil, besok kalau gede pengen jadi apa? Jadi Superman atau niatnya Batman atau? Niatnya sih mau jadi Akpol. Jadi apa? Jadi Akpol. Akpol, Akademi ya. Kepolisian. Ya, Akademi Kepolisian. Ya, semoga tercapai cita-citanya. Amin. Sahur belum, Gus? Belum. Ya sudah, bocil, dimatiin dulu. Ini banyak yang pengen telepon nih. Iya benar, Gus. Gus, kenapa pedangnya WKWK? Oke, pamit. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cium dulu dong, cium dulu. Gue gak mau dicium. Bocil itu yang semalam. Ya, itu bocil yang semalam. Ngakak, Gus, kalau sama bocil itu. Iya. Coba mana itu tadi itu yang pengen ini Sinta tuh. Sinta ini yang sering mengikuti. Di Facebook dia juga mengikuti kayaknya. Kalau ada kumisnya, Gus, kok ada kumisnya? Karena saya orang sakti. Ini aplikasi ada kumisnya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yu. Iya, Kang ya. Hah? Di mana? Ada salam dari suami saya setiap hari nonton videonya. Oh. Terus mana orangnya suaminya? Ada lagi ngerokok habis sahur. Nih, sayang. Habis sahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, Kang, di screenshot dulu. Ya udah di screenshot. Dia. Entar akunya jelek, Kang. Ngebiur. Kang, suami saya ngefans banget sama Akang. Jangan ngefans, bukan artis, jangan ngefans. Minta doanya, Kang. Insyaallah. Biar sukses di Jakarta. Amin, insyaallah. Doa. Semoga sehat selalu, lancar selalu usahanya, semoga dilimpahkan rezekinya, semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga berkah. Oh iya, Kang. Ya. Tanggal 20 suami saya mau divaksin, minta doanya ya. Mau divaksin, takut divaksin. Mau divaksin. Oh, ya semoga sehat selalu. Yang penting jangan galak-galak kalau jadi istri. Mana itu orangnya tuh? Yang penting kalau jadi istri jangan galak-galak ya, jangan cerewet ya. Emang saya kelihatan galak, Kang? Iya, kelihatan cerewet, galak gitu kan. Dikit-dikit suaminya disalahin gitu kan. Bukan ya. Tanya aja sama suami saya, Kang. Ya, ya. Tapi gak apa-apa, walaupun cerewet, tapi kan sayang, cinta, setia, gitu kan. Gak apa-apa. Kayaknya Kang Gus lagi ngeramal saya nih. Bukan ngeramal, orang saya nebak-nebak kok. Tebak, Kang, anak saya berapa? Anak kita? Anaknya berapa ya? 3 kali ya? Atau 1 lusin? 2. Oh, 2. Enggak, 2, perempuan semua. Yang terakhir seumuran sama anak Akang. Oh, yang terakhir. Yang kedua seumuran. Ya. Ini si Chan. Nah, hai. Kita di sana apa, Kang? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaji dong, Alif. Alif. Ji, ayo ngaji. Namanya siapa? Namanya Kegila Ayura Ilhamza.
berapa belum tiganya anaknya ya. Alif. Alif. Sholawat dan lihom satun. Lihom satun utfi biha harul waba il hatiba al Mustafa wa barakatuhu. Semoga menjadi ayah putri yang solehah, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin. Wow. Ya. Amin. Ya udah, diganti teman-teman yang lain, ini pada nungguin tuh. Kenapa Kang? Udahan dulu. Ya gantian, gantian. Kasian, yang lain pada nungguin. Terima kasih banyak udah diterima. Sama. Video call-annya. Sama-sama. Kapan lagi? Semoga Akang dan keluarga bahagia selalu. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain nih, siapa ya? Siapa? Yo, yang lain siapa ini yang mau naik nih? Saya dong, Gus. Siap, siap. Bentar ya, yang di atas masih banyak itu yang di atas. Gus, ada yang kesurupan. Innalillahi, kenapa bisa kesurupan? Ada aca, ada hi. Kenapa bisa kesurupan? Aku di YouTube, aku di FB juga. Siap. Gus, menang kemarin siapa Gus? Yang menang kemarin siapa Gus? Belum diumumkan. Gus, konten. Konten bareng Master Limbat ya, nanti insya Allah. Siapa itu tadi? Lincah ya Gus, rambutnya gak stres lagi. Iya, rambutnya kan sudah divitamin kemarin. Sinta Ihamza, alhamdulillah. Kapan lagi kita bisa video callan? Saya bersama kalian semua. Saya pengen membuat kalian bahagia dengan cara seperti ini mungkin ya. Saya tidak bisa membalas apa-apa dengan kebaikan-kebaikan kalian yang sudah selalu mendukung saya, baik sama saya. Ya mungkin. Hanya seperti ini saja yang saya bisa berikan dengan cara video callan. Semoga kalian bahagia selalu. Gus, belajar ilmu al-hikmah apakah baik tanpa pengajar? Ya, semua ilmu itu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, maka gurunya nanti setan. Ya. Saya sering lihat Ustadz Gus, terima kasih. Coba Gus, saya punya kumis beneran, cakep loh. Masa sih? Kayak keren juga saya punya kumis ya. Keren juga. Gus, konten nyirungking lagi. Insya Allah nanti kapan-kapan. Kita bikin skenario-nya. Salam hormat dari pasukan perang Macan Putih. Salam hormat juga. Ayo dong Gus, aku pengen ikut video bareng. Siap. Sebentar ya. Giliran gantian. Tapi kalau pakai kumis kelihatan tua, enggak apa-apa. Malah saya suka yang tua-tua. Kalau tua kan semakin tua santannya semakin kental. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai, jangan bingung. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah.